Sangat cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Seperti biasa, aku akan review ya kak beberapa tas tuh setiap episode. Kalau ada yang kamu suka, langsung aja kamu screenshot, chat ke toko, bisa di WA ya kak, ke nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Kita mulai aja yang pertama ya kak. Oke, ini aku di depan kakak semua. Udah ada Louis Vuitton Mahina ya. Dia warnanya taupe. Taupe itu dia agak abu kecoklatan gitu ya. Nih, warnanya taupe. Ya, dia modelnya bisa di handbag, bisa di shoulder ya, bisa di shoulder. Ini full kulit, Kak. Ya, ini full kulit dan dia memang laser cut bolong-bolong seperti ini ya. Nih, ini Mahina. Di sini sudah ada brandnya Louis Vuitton. Nah, ini Kakak lihat ini agak kotor ya. Nanti ini bisa aku bersihkan ya, tapi bukan aku krom ya, Kak ya. Aku bersihkan. Jadi pemakaian-pemakaian seperti ininya bisa bersih ya. Tenang aja, ntar aku autosol gampang. Nah, fetter-fetternya masih oke, Kak. Kulitnya masih bagus. Jahitannya gede-gede. Tuh. Ya, masih bagus banget. Oke, nih. Di sini juga sudah ada Louis Vuitton-nya. L-nya pendek, O-nya bulat sempurna. T-nya rapih ya. Dan bentuk R-nya, lihat. Kaki R-nya udah nyatu dengan batang yang di... Itunya. Apa kaki R-nya tuh? Kaki R-nya udah nyatu dengan batang yang tiangnya itu. Ya, sudah rapi, Kak, ini. Udah bagus punya. Ya, bagian persudutannya dia juga masih bagus tuh. Ya, persudutannya dia masih bagus. Ya, ini juga sudah rapi. Tuh, aku agak jauhin ya. Sudah rapi ya kak. Ini sudah mirroring. Ya, ini bulat gitu ya. Ini bintang dan kakinya semuanya sudah emboss, sudah di engrave ya, engrave tuh. Semuanya sudah engrave Louis Vuitton, Louis Vuitton. Ya, persudutannya masih bagus kak. Ya, ini jarang ada modelnya seperti ini. Model apa ya? Nih Mahina taupe ini ya. Nah, ya ini masih bagus warnanya juga. Unik ya, Kak ya. Tuh, fetter-fetter masih bagus. Kulitnya juga masih aman ya. Dan ini kalau Kakak lihat nih, jelas banget. Ya, dia jelas banget tulisan Louis Vuitton-nya ya. Ini kita ukur dulu ya. Size ini ukurannya di 30. Size-nya 30, lebarnya di 15, tingginya itu di sekitar 28 ya, di sekitar 28. Ini kita buka. Yang ininya aja Kak nih, sekecil ini dia tuh sudah Louis Vuitton semua. Ya, ini Kakak lihat kotor, bisa gampang. Ini bisa kita bersihin pakai autosol ya. Nanti tolong ingatkan aja sama admin ya Kak ya. Min, tolong di autosol gitu. Tolong dibersihkan hardware-nya ya. Nih, dalamnya kak, dia pakai kulit balik seperti ini, ya, itu super tebal. Satu kompartmen, biasanya kulit yang gemoy itu kak, untuk LV, dia tuh nggak ada nomor serinya, atau nomor serinya nomor seri tempelan. Tapi yang ini istimewa, ini dia nomor serinya langsung dipantek kak. Ntar aku harus cari juga ya, soalnya dia dipantek itu suka nggak kelihatan nih ya. Ini ada dua kompartmen, ada dua poket tanpa zipper di bagian depan, dan di bagian belakang ada satu poket berzipper. Ya, lihat tulisannya juga bagus, jahitannya juga bagus. Ya, Louis Vuitton Paris made in France. Ada zipper di belakang, ini masih bawaan, belum ganti ya kak ya. Kemudian, nah aku cari dulu nih nomor seri. Oh nih, nomor serinya sudah langsung ketemu ya. SP0031. Bagus ya pantekannya ya. SP0031. Kita lihat dulu. Nah, ini aku udah screenshotin aja langsung ya. Ini Louis Vuitton taupe monogram ya, yang Mahina. Kemudian nih, SP0031 itu sudah tembus di Maret 2001 di Prancis ya. Jadi ini sudah tembus, nomor serinya juga di Pantek ya kak. Ini istimewa, makanya aku bilang ya, cakep deh. Ini kalau ada yang mau aja ya kak ya, dan ada yang mengerti barang, bagus 1,2 ya, 1.200.000, cakep banget. Jarang ada kak modelnya. Kemudian berikutnya aku punya Estrella. Estrella monogram ya, dari Louis Vuitton. Cakep, kulit asli ya. Kulit asli ini udah serap air. Kemudian ininya juga, fasciatanya juga lentur sekali, enak banget ya. Tuh seperti itu. Ini size-nya ya kak, sebentar. Size-nya itu di
Size-nya di 35, kemudian lebarnya di sekitar 13-14, tingginya di 28 juga. Ya, tinggi di 28. Kulitnya bagus, Kak, sudah matang, fetter-fetter masih aman, jahitannya juga bagus ya. Di sini sudah Louis Vuitton, L-nya pendek, O-nya bulat sempurna, cakep ya. Kemudian bagian persudutannya dia juga masih aman. Tuh, tidak ada selang yang keluar so far. Ya, tuh. Lihat dia rapi dan dia sudah mirroring juga tuh. Ya. Udah rapi banget kah dia. Kemudian ini juga lentur banget, aku suka, dan semua hardware-nya ya yang kecil-kecil ini semua sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Ya, bagian belakang sini juga sama. Ya, pematangan-pematangan segini gini masih ada ya, kayak sudah ada apa namanya? Ya namanya juga dipakai ya, Kak. Tuh. Nah. Ya, jahitannya coba lihat, cakep banget. Oke, okay. Kemudian kita masuk ke dalam, dia pakai zipernya masih bawaan, ya semuanya sudah Louis Vuitton, ada zipernya, bibir tasnya masih aman, tidak ada yang kering, nggak ada yang crack juga sama sekali. Kemudian dia lengkap dengan tali panjang, jadi si Estrella ini bisa kakak tenteng, kakak shoulder juga masih enak banget, karena dia juga bentuknya kotak kayak tote bag gini ya kak, bagus. Kemudian lihat luntur banget kulitnya punya aku. Tali panjangnya ada bawaan ya kak ya, tuh matang tapi tali panjangnya ya. Nih Louis Vuitton di sini sudah LV juga, say, tuh masih bagus. Bagian sini juga masih aman. Oke, okay. Kemudian nih satu kompartemen kak, satu kompartemen dia pakai suede gini. Ya, satu kompartemen, ada satu poket tanpa zipper di depan, di belakang ada dua poket tanpa zipper. Di sini coba lihat, bagus banget dan jelas ya Louis Vuitton Paris Made in France. Kemudian dia nomor serinya sebentar ya. Nomor serinya tuh kadang di pantai, Kak. Jadi aku harus cari-cari lagi ya. Oh, di sini nih. Ya, ini juga di pantai nih. TH0075. TH0075. Ya. Bentar, kita cek dulu. Ya, sebentar. TH0075. Nah, ini yang Estrella-nya, ya. Kalau yang otentik bener, yang sudah verified otentik itu di 9500, ya. Ini yang aku ambil di Bananania. Kemudian si nomor serinya sudah tembus ya, saya di Pantek lagi. Juli 2005 in France ya, TH0075 tadi ya, kita bacain ya. Oke, okay. Cakep kak ini, kalau ada yang mau aja ya. Dia matang ya, walaupun kulitnya lebih matang daripada ininya ya, apa namanya, dalamnya. Ini kalau ada yang mau kasih aku 940.000 aja. 940 ya, cakep pol. Ya, cakep matang. Kemudian berikutnya ada yang cantik lagi kak, ini dari multicolor ya, multicolor ya, aduh ini namanya apa ya kemarin ya, yang Japanese gitu deh, Murakami ya, Murakami multicolor ya, Murakami multicolor, dia hanya tote bag aja ya kak, shoulder bag aja. Ini size-nya ini di 25. Kemudian lebarnya 25-26 ya, lebarnya di 16, bisa sampai 17, tingginya ini di 26 ya, tinggi di 26. Ini kulitnya juga sudah matang semua, lihat keren banget, studnya semua masih lengkap ya, studnya dia masih lengkap tuh, lihat kulitnya bagus banget, fetter masih oke, okay. Nih di sininya Louis Vuitton Paris ya, pemakaian wajar di bagian hardware. Nah ini juga sama, sudah rapi sekali ya, bagian ujung-ujungnya juga pantatnya ya, ini apa persudutannya tuh masih bagus ya tuh. Kemudian dia sudah nih, sudah cukup presisi ya, dari sini bunganya dilanjut ke sini, bunganya lanjut ke sini ya tuh, kakinya juga masih lengkap ada 4 ya. Oke, jahitannya juga masih bagus banget ya, jahitannya masih bagus banget nih, cantik kak, jarang ada modelnya ya. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Ini kita putar aja, kancing putar keren banget kak tuh, kayak Valentino Garavani ya, keren. Ada satu poket di bagian depan, kemudian ini kulitnya juga masih bagus, nih ya. Kak cari yang ininya udah kembang katanya, apa bautnya tuh? Dan ini bautnya sudah kembang ya, jadi bukan sembarang baut untuk buka apa namanya hardware-nya ya kak ya. Dalamnya.
dalamnya dia satu kompartemen, ada penmark sedikit di bagian belakang, ya di bagian bawah ya. Kemudian di bagian depannya ada dua poket tanpa zipper, di bagian belakang ada satu poket berzipper. Ya, Louis Vuitton Paris. Made in France-nya bagus, cantik dan tepat di tengah ya. Ini semua sudah miring. Ya, sudah bagus. Zipper-nya juga masih bawaan ya, zipper bawaan dan nomor serinya jelas banget kayak SR2370 ya. Ini di Prancis punya. Nih, dalamnya masih oke. Zipper-nya kita coba. Nih, jahitannya bagus banget. Ya, ini kalau ada yang mau cakep kak, modelnya jarang ada ya. Kalau ada yang mau ini kasih aku 860 ya. 860.000. 860. Cakep banget, murah kami. Ya. Kemudian berikutnya aku punya Sunshine Jeans ya. Warnanya masih seger banget kak. Ini Sunshine yang jeans ya. Dia shoulder bag, bisa di crossbody. Ya, shoulder bag bisa di crossbody. Ini dari Sunshine yang jeans, jarang ada ya. Kulitnya juga sudah mateng tuh. Ya, semua sudah emboss Louis Vuitton. Louis Vuitton enggak ada kulit kering ya, Kak ya. Ini size-nya C di 30, lebarnya di sekitar 9 sampai 12 ya karena dia melebar kantong. Tingginya tuh di 24-25 ya, seperti ini. Lihat. Nih, webbingnya tebel banget. Webbingnya tebel banget, keren warna pink. Louis Vuitton ya. Louis Vuitton gitu ya. Louis Vuitton Paris. Louis Vuitton ya, kayak tuh lihat. Bordirannya cakep banget, Kak. Tuh, dari jauh baru kelihatan ya Louis Vuitton. Ini tebel banget. Tebel banget dan masih kaku. Kemudian nih, lihat ya, Louis Vuitton jahitannya bagus banget. Tuh, Kak. Ya. Tali panjangnya seperti ini. Kakak boleh search dulu, boleh ada ya. Ada nih. Jahitannya lihat, ini mah bukan jahitan mesin ya kak ya, lihat jahitannya ini mah bukan jahitan mesin, buat yang ngerti-ngerti aja ya. Tuh bagian bawahnya dia masih bagus juga, kakinya lengkap ada 4 ya. Tuh ya, semua kaki semuanya sudah LV ya, masih cakep kulitnya lihat bagus banget, mateng ya, mateng. Kemudian bagian belakang dia ada satu poket kak, satu poket berzipper. Dalamnya warna pink lucu ya. Dalamnya warna pink lucu. Nah, nih. Oke. Baut-baut masih lengkap semuanya. Kemudian nih kita buka, dia tuh pakai kancing magnet ya, Kak. Nih kancing magnet seperti ini. Ini masih kencang banget. Tuh, ya, kencang banget nih, ya, seperti itu. Ada dua kancing magnet. Kemudian dalamnya pakai zipper lagi. Ya, pakai zipper dan zippernya juga masih zipper bawaan ya. Kemudian dalamnya warna pinky sama seperti tadi, ada di bagian belakang tadi ada poket ya. Nah, seperti itu warna pinkynya. Satu kompartemen, dua poket tanpa zipper. Di bagian belakang dia ada poket berlayer ya. Ada poket berlayer. Di sini nomor serinya kreditnya ya, Louis Vuitton Paris Made in France. Jahitannya sudah bagus, innernya masih aman kak, tidak ada penmark. Kemudian tarikan zipper semua masih bawaan ya, tarikan zipper semua masih bawaan. Dan nomor serinya jelas sekali, nomor seri jelas sekali tuh kak. Ini heat stamp ya, ini di heat stamp FL1154 ya, FL1154 ini di heat stamp. Cakep banget, ini jarang ada ya kak ya, si siapa namanya, ini namanya Sunshine nih ya, FL1154 ya, udah tembus di minggu ke-15 tahun 2014 di Perancis ya. Tadi juga kritiknya sudah di Perancis, jadi sudah matching. Ini cakep kak, beneran jarang ada ya si apa namanya jeans ini ya. Masih bersih ya, nggak bersih-bersih banget sih, cuman kalau untuk ukuran yang sudah lelah dalam bal ini masih ukuran bersih ya kak ya. Tuh cakep banget nih ya, kalau ada yang mau ini ya, hapunten pisan 1,5 ya, 1,5 jarang ada soalnya nomor serinya udah tembus dan warnanya masih bagus banget, 1,5 ya. Oke kak, itu aja sudah aku review, tadi ada 4 ya. Kalau ada yang kamu suka langsung aja kamu screenshot, share ke toko, bisa di WA ke nomor 081-7x277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye.